takut. Aku takut enggak malu, Nong. Kok dingin ya di sini nih? Dingin. Masya. Heeh. Mbak coba. Kayak studio ya. Sekarang kan kamu belum tahu cara-cara membersihkan. Nong, ini digodok ta? Ini mereka itu biar awet, itu pengawet. Biar awet kok dikasih digodok, Nong, Nong. Kok digodok gimana? Nah, itu kurang asapnya aja lo. Eh, yang takutin tuh aku. Aku tuh ngetes kamu di mana keberanianmu setelah di sini gitu loh. Kamu tahu nggak ini? Itu koruptor kalau meninggal. Apa? Koruptor! Wah! Nong, heran dah kamu, Nong. Masa ngomong kita koruptor? Kenapa? Nong, kok ini lain daripada yang lain? Kenapa dia? Ini bening, Nong. Bening, Nong? Namanya juga Cleopatra. Apa? Cleopatra. Tera-tera. Cleopatra. Awas. Ada yang bergerak, itu ada yang bergerak. Semua? Salah satu ada benda yang bergerak. Nong. Nong. Tang! Kok malah dimasukin toh? Awas, jangan kasihan gua merokok. Ngawur aja, terus mati set nakal ae. Maaf tuan Alukar, dia orang baru. Nanti saya mandiin ya. Kok kayaknya aneh sih? Hari ini Mami ulang tahun. Spesial Papi kasih kado yang belum pernah Mami punya dari Papi. Ini juga patung. Tempatnya saja sampai ke dalam gua begini, galeri mayat. Mami ulang tahun yang lalu minta bis tiket Papi beliin 7. Minta apartemen orang lain beli 1 kamar 2 kamar, Mami saya beliin 1 tower. Ya, kemarin minta mobil, belum beli mobil, beli celana dalam. Ini salah satu muminya ya. Ini orang. Enggak, tadi kan dia mau kayaknya mau menitipkan mumi. Yang mana yang mumi? Kok tadi mumi? Bukan mumi, itu maksudnya panggilan mami. Oh, mami. Panggil mami. Sama anaknya kok manggilnya mami? Ini bukan anaknya ini. Siapa? Cucunya. Memangnya saya tidak pantas beristrikan muda seperti ini. Tapi memang sekarang udah biasa yang tua-tua pasti. Dek. Ya, apa ya permintaan? Ya om. Coba dengar panggilnya. Dek, kalau sini nenek. Dek sini dek. Sayang. Tadi kenapa tadi kamu ngomong bahwa sekarang banyak yang tua beristri muda? Apa memang berminat menggantikan yang sebelah sini? Enggak, ini hanya tawaran saja. Aduh, emangnya saya kurang apa sih? Ya. Mami kelebihannya banyak, kurangnya 1. Gede kok. Ada apa? Enggak. Minat sama istri saya? Sama ceweknya masa mau ini kan sama cewek? Napa? Serabi makan serabi. Saya tahu situ cewek, tapi kelihatan nalurinya cowok deh. Kenapa? Nalurinya? Ya lihatnya situasinya. Oh iya. Saya kebetulan kolektor mayat dan saya tahu betul galeri ini menyediakan mayat-mayat untuk bisa dibeli dan saya sudah memberikan uang 50% kepada bos pemilik galeri ini. Hobinya sama mayat ya, Pak? Bukan hobinya. Bukan. Istri saya ulang tahun. Ya. Dia apa saja sudah punya. Kami orang kaya. Kelihatan. Kami orang kaya. Lihat, Pak. Kami orang kaya. Ah, orang gila. Jadi istri Bapak saya. Bapak ini apa nggak sadar kalau kita berempat ini gila? Kalau nggak gila nggak dibayar loh. Pak.
Jangan ngom... Jangan bu! Hei, 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 Nong, Nong! Gue kali siap, Mami, sini. Bisa diantar, Dek. Bosa. Bosa sama ini. Mau ini? Ini yang tabrak lari aja murah meriah ini. Gak ada yang tabrak lari ini kelihatannya tahun 1476. Kok tahu? Tahu. Kalau nggak tahu, gebugin dia pasti ngaku tahunnya. Saya ini seorang kolektor. Siapa? Ahli purbakala. Dan saya juga tahu bahwa ibu adalah buatan tahun berapa, saya hafal. Dari sisi anatomi, kita bisa perhatikan antara tulang, ini juga tulang. Yang dikerjakan di sini, bintang di sini juga. Tapi assemblingnya lain. Body press. Body press. Lain sama jempulan nih. Ya. Mami. Ya, Papi. Lihat, mau yang mana? Ini mumi. Mumi. Mumi sama mami. Ini yang diawetkan. Tapi, aku gak mau ini, Papi. Atau mau balas dendam, ini koruptor? Bisa. Percuma, sudah mati. Mendingan yang hidup taruh di sini. Gitu ya, taruh di sini. Ya. Papi, Papi. Mami. Gak mau, Papi. Kayaknya dia lucu, Papi. Aku mau dia. Ini gak dijual, Papi. Mbak. Aku gak bisa dijual, dikasihkan aja. Aku gak mau. Mami. Papi mau kasih kolektor mayat ini benar-benar bagus. Oh. Saya datang. Terima kasih. Hanya ingin menanyakan pesanan saya, mayat Cleopatra. Bapak jangan khawatir, karena sudah saya siapkan. Ini adalah mayat yang sangat istimewa sesuai dengan pesanan Bapak. Pak, saya masih punya orang tua, Pak. Masa saya ditawar-tawarkan, memang saya itu apaan? Gunakan rasio. Maksudnya? Yang maksud itu bukan itu. Maksudnya MTC, gitu. Cleopatra. Apiu kok MTC. Sebetulnya ada pilihan-pilihan lain. Sudah saya tawarkan. Ini dari Norwegia. Ini dari Somo. Somali. Dari Somali. Somo itu tempat bapak yang mingguan ini. Ya. Ini adalah seorang wanita yang tiada duanya. Oh. Dia giginya itu terdiri dari... Emas. Bukan, biji mentimun. Tapi yang sudah membantu. Tapi saya ingin memberikan kenang-kenangan buat ulang tahun. Istri saya adalah seorang ulang tahun. Selamat tuh. Sudah. Lagi aku juga nyodor aja. Heran bener. Papi kurang bagaimana? Kurang bagaimana? Saya sebetulnya kalau yang murah harganya ini cuma ngerawatnya repot. Sorry. HP-nya nomor berapa? Pak Tarsan, Bapak berusaha dengan saya karena saya suaminya. Iya. Tapi saya tidak ingin tidak mengenal dengan ahli waris. Siapa tahu setiap saat pemilik atau pembeli itu beli tapi terjadi sesuatu sehingga saya tidak menemukan ahli warisnya. Oh, memang ahli warisnya ini. Iya. Kemudian saya kira ini Cleopatra yang saya ingin hadiahkan untuk istri saya. Lihat Mami, lihat. Ini begitu bagus. Jangan dipegang. Nampak lembut seperti masih hidup. Lihat saja tuh. Kelihatannya. Masih hidup. Tapi kenapa rambutnya keriting? Kalau gitu silakan dibersihkan dulu supaya nanti Bapak Mi Ing ini membawa si Cleopatra ini dalam keadaan bersih. Oke. Sup marah sup. Tidak bisa terima pesanan saya ini 50% sudah saya bayarkan. Iya, kamu tadi ngomong apa, Tesi? Saya gak ngomong apa-apa, Pak. Baca apa tadi? Mantra apa yang dibaca? Bukan mantra, saya baca semaran sup gitu kok. Kembaliin Cleopatra aku ke mereka. Berapa euro uang yang sudah hilang kalau begini caranya? Apa begini? Hah?
Aku gak salah loh, Pak. Kamu tuh duduk sini. Pak Tarzan. Ini loh. Ini. Pak, acuh. Aku ngelahirin, Pak. Maaf, Pak Tarzan. Iya. Saya tidak bisa terima dengan Cleopatra kabur. Sudah. Minta bayaran kembali 10 kali lipat dari uang muka. Pak. Kalau tidak, ya. Saya minta mayatnya dia sekarang juga. Tenang, Pak Ming. Sita. Mayatnya siapa? Kamu harus bisa menjawab. Aduh, mampu. Ya, Pak. Pak Kadir, kalau masuk angin, minum tolak angin. Cari. Pak Ming, gara-gara Pak Ming saya ke semua ini, Pak. Pak. Perut saya mulas. Saya sudah jenak tolak angin. Aduh, tak. Perut mules, masuk angin, gerges-gerges, lewat. Memang Bapak pinter. Pak Tarzan, sekali lagi. Ini loh, orang pinter minum tolak angin. Ya, maaf, jadi saya pasti jangka pendek, urusan pasti beres. Besok saya kembali, harus ada mayat Cleopatra. Jaminan. Kalau tidak, 10 kali lipat. Oke, Pak. Ayo, Mami, kita cari mayat lain. Papi! Saya udah temukan, Pak. Terima kasih. Ya. Kamu memang orang pinter, sebab kalau sampai isi Cleopatra ini hilang, nggak kembali, aku kehilangan uang jutaan. Betul, Pak. Iya, makanya, Pak. Syukur. Coba kamu ini biar dudukkan sini lagi. Aduh, Pak Ming tadi. Ini dibuka dulu dong, supaya enak gini, ya.